jadi, guys. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Olivia. Oke, di vlog kali ini aku nggak bikin tutorial makeup, tapi aku mau masak, yaitu masakan yang udah viral, yang udah lama banget, yaitu mozzarella corn dog. Ya, mozzarella corn dog itu makanan jajanan yang udah lama banget viral, dan aku baru kali ini mau ngetes, mau membuatnya. Jadi aku udah siapin semua bahan-bahannya. Ini dia udah lengkap, tersusun rapi di meja bersama dengan alat penggorengan. Dan ini dia aku mau aku jadi malu. Dan ini dia aku mau tunjukin apa-apa aja yang udah aku siapin di meja ini. Ini dia ada tepung dan juga pastinya mozzarella dan susu cair, ada juga garam, gula, telur sama baking powder. Dan juga ini ada saus tomat untuk kalau dia sudah selesai digoreng, dan juga mayonnaise. Oke, mari kita campur semua bahan-bahannya. Aku udah bingung yang mana duluan. Kayaknya yang ini duluan deh. Aku campur dulu yang ini ya. Aku taruh di tepungnya dulu. Ini. Taruh di tepungnya. Satu-satu. Kayaknya silau deh. Dan tangan aku udah bersih ya, jadi nggak usah diragukan lagi. Ini dia. Oke, aku udah selesai mencampur keju mozzarella dengan tepung yang kering. Tepung yang belum dikasih air atau susu. Dan sekarang aku mau campurin ini, ada gula dan juga garam. Aku campurin ke tepung. Ini aku kasih garamnya juga dikit. Terus aku pakai baking powder sedikit aja. Terus aku campurin gini. Campurin gini. Setelah tercampur, ini aku pakai telur, satu butir telur. Campurin. Terus diaduk. Ini dia, aku tambahkan susu cair. Ini agak terang deh. Ini dia. Ini terangnya. Oke, teman-teman, kalau udah tercampur rata kayak gini, ini kalau udah tercampur semuanya, aku siapkan ini dia tepung roti yang aku taruh di piring. Terus keju yang udah dicampur sama tepung tadi, aku taruh di adonan yang ini.
celupin di adonannya. Terus aku taruh di atas tepung. Tepung. Di atas tepung roti. Lalu dibalurkan ini. Terus aku campur deh. Wow. Lanjut. Ini aku udah panasin minyaknya. Selesai deh, aku coba dua dulu aja ya. Aku mau cobain berhasil atau enggak, jadi atau enggak. Jadi ini kayaknya minyaknya udah panas. Aku mau langsung taruh biar. Minyaknya belum panas, guys. Ampun deh. Padahal udah banyak meletup-meletupnya, tapi belum terlalu panas kayaknya. Belum panas, guys. Tunggu dikit ya yang ini. Tunggu aja. Oke, kayaknya minyaknya udah panas. Jadi aku taruh lagi yang satunya. Wah, wow, mozzarella-nya udah keluar, guys. Ini dia, nggak kelihatan ya. Ini dia, guys. Wow, dia udah meleleh-meleleh. Udah pada meleleh-meleleh dia, guys. Aduh. Putarin aja. Oke, teman-teman. Ini dia. Sekarang aku mau cobain buka bagian dalamnya. Ini aku udah pakai apa ini? Jatuh, guys. Ini aku udah pakai sambal ABC yang pedas, yang rasa pedas. Karena aku tuh suka yang pedas-pedas. Ini aku mau buka dulu ya. Jadi guys, wow, aku cobain dulu ya. Enak banget, 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 banget. Enak banget, teman-teman. Akhirnya aku udah bisa buat
bukan udah bisa buat sih, kayaknya semua orang juga bisa buat kayak gini ya, karena ini bahan-bahannya simple banget, gampang banget juga dibuat, dan ini enak banget, banget. Pantesan aja yang dulu-dulunya itu makanan ini pernah viral karena enak banget guys. Ya panas. Wow, panas banget tuh. Oh ya, aku mau coba campurin sama mayonaise-nya. Susah banget ya. Ini ya, aku ambil bentuknya. Aku mau nyobain pakai mayonaise. Dan aku mau tambahin sambalnya. Au. Biar agak lebih pedas. Oke, mari makan. Enak banget, banget. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan sambalnya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya kali ini. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, dan juga di share ke sosial media yang kalian punya. Dan bagi kalian yang baru bergabung bersama video saya, jangan sama video saya, sama channel saya, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe ya di bawah ini, karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.